briket. Briket itu karang. Jadi cara membuatnya itu karang dicampur, habis itu dicampur dengan daun, dicampur, habis itu dicetak lalu dicukur. Sini ini masih basah. Ini adalah salah dua dari project based learning yang ada di SD IKA Mutiara Nasoleh. Untuk sabun mencuci piringnya ini project dari kelas 5. Briketnya project dari kelas 4. Nah, game kombinasi antara latte IKA dan matematika. Nah, IKA matematika sama sport. Nah, ini iya. Jadi di sini ada misi yaitu tips untuk hidup sehat. Di sini nanti juga ada challenge. Jadi kalau memilih menurunkan atau menaikkan berat badan ada yang namanya gym card. Nah, jadi di gym ini ada gerakan-gerakan gym yang bisa dilakukan. Ajarkan anak-anak untuk berwirausaha. Jadi dengan game ini kita belajar berwirausaha bahwa kita tidak hanya butuh uang. Nah, ini uangnya dan kita harus butuh barang. Nah, jadi ini kita lambangkan sebagai barangnya. Jadi our basic ini teach us how to be entrepreneur, right? Oh, jadi di sini namanya adalah camp operation, ini untuk level 3, kelas 5 dan 6. Jadi pada game ini ada operasi hitung kali bataku, kali bagi, tambah, dan kurang begitu. Ini pionnya, jadi ini bisa dimainkan secara battle dua orang untuk cara bermainnya. Ya, kalau ini taku-taku ini untuk teman-teman TK ya. Jadi di sini kita lebih menggunakan media gambar, gambar kue, kue yang warna pink dan warna kuning. Ini juga operasi hitungnya penjumlahan dan pengurangan. Jadi bedanya, kalau tadi di Arab Bakery itu kita menggunakan belajar entrepreneur, bagaimana mengolah bahan dan juga bagaimana kita mendapatkan uang. Tapi pada taku-taku ini kita hanya mengoperasikan operasi penjumlahan, pengurangan, dan penjumlahan aja. Jadi Magic Jungle ini punya misi salah satunya itu menyelamatkan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi ini kita main gadu ya Ustazah. Jadi ketika teman-teman berhenti di setiap angka, mereka harus menjawab pertanyaan di question card. Baik, terima kasih banyak Ustazah Satyana penjelasannya intens sekali. Jadi Magic Jungle ini perpaduan antara science dan juga social.